News Indonesia. Dan kita sambut Ananda Omes. Yeay, selamat sore semuanya. Apa kabar? Senang sekali kita ketemu lagi di Family 100 Indonesia. Bintang. Wah, semakin seru aja hari ini. Tentunya kita punya hadiah sebesar 300 juta rupiah yang bisa dibawa pulang. Kira-kira siapa yang bawa pulang? Kita kenalan dulu dengan dua tim. Yang pertama, tepuk tangan untuk Tias Family. Berikutnya tepuk tangan juga untuk Indra's Friend. Oke, kedua tim sudah lengkap semuanya. Kita mau lihat dulu semangat masing-masing tim. Tias Family, udah nyiapin yel-yel ya. Itu syaratnya buat dapat 300 juta. Emang iya? Terus abis itu buang? Iya. Beneran? Tinggal yel-yel doang langsung 300 juta. Oh iya nih, buruan. Tapi daftar dulu 400. Daftarnya 400. Ayo yel-yelnya dulu, silakan. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana selalu menang. Di sana sedih, di sini senang. Kita pulang pasti bawa uang. Ada yang mau disampaikan untuk tim lawan? Oke. Ikan hiu lagi di Kepang. Kita pasti menang. Iya. Keren. Keren kan? Okay. Keren. Oke, coba Indra's Friend nih ya. Jangan mau kalah semangatnya, silakan. Okay. Menang, kita pasti menang. Kalah, kalian pasti kalah. Menang, kita pasti menang. Kalah, kalian pasti kalah. Ada yang mau disampaikan buat tim lawan? Apa? Ikan hiu bawa gabus. Boleh dong? Boleh, cakep. Hembus. Oke, langsung kita mulai permainannya kalau dengar suara ini. Ikan hiu brotot. Hiu tetot. Ya, itu berarti artinya. Itu artinya jawabannya nggak ada di survei kami ya. Ikan hiu makan koin. Yuk, single point. Sebelumnya mohon maaf, ikan hiunya makan koin jadi keselek. Kita akan mengundang kapten tim masing-masing. Ayo kapten, maju. Tos dulu. Oke. Ikan hiu. Jadi lapar. Satu tangan di samping buzzer, satu tangan di belakang. Dengarkan baik-baik nih. Siapapun yang mendapatkan poin di games ini bisa memilih kotak isinya pasti hadiah. Ya. Oke. Okay. Tapi kalau yang enggak dapat poin duit. Harus menerima hukuman dari kami. Oke, hukumannya apa? Kita lihat nanti, kita main dulu. Kami telah menyurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di layar. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Apa yang dilakukan saat tahu pacar follow mantan di akun sosmednya? Ya, sabar. Silakan. Apa? Siapa dulu nih? Marah. Tias dulu, marah. Survei membuktikan. Omelin pacar yang marah. Top surveinya belum kebuka. Ya. Cari yang simpel dulu. Apa yang dilakukan saat tahu pacar follow mantan di akun sosmednya? Telepon dong. Telepon. Buat maki-maki. Telepon.
telepon. Telepon ya. Survei membuktikan. Main atau lempar? Main. Silakan kembali. Kita main di sini. Ariel, apa yang dilakukan saat tahu pacar follow mantan di akun sosmednya? Buruan. Suruh hapus. Suruh hapus. Suruh unfollow lah. Ya, hapus. Suruh hapus atau unfollow ya, suruh hapus. Unfollow. Dia atau gue? Yeah. Yeah. Survei membuktikan. Suruh unfollow. Vito. Halo. Lanjut lagi nih. Nah, kalau Vito ini katanya sudah menikah. Sudah, ya? Alhamdulillah. Dan persiapan mau punya anak ya? Iya. Keberapa? Pertama. Waduh, semoga lancar-lancar. Terima kasih. Vito, pikirkan baik-baik. Apa yang dilakukan saat tahu pacar follow mantan di akun sosmednya? Nangis. Nangis? Oh iya benar. Bukan, jadi yang nangis ceweknya, yang follow iya, dia. Iya, okay. Iya, yang follow yang nangis. Iya. Nah, iya. Ini keluarga siapa sih? Kita lihat sama-sama nangis. Kenapa? Survei membuktikan. Nah, dari survei kami. Redan. Yes. Pikirkan baik-baik. Ngeband masih lancar ya? Lancar. Kemarin kayaknya proyekan-proyekan ya? Iya, yang terbaru apa? Bunga baru rilis single. Wah, Bunga Band. Singlenya apa? Perancah Rindu. Apa? Perancah Rindu. Perancah Rindu. Dan, oi. Apa yang dilakukan saat tahu pacar follow mantan di akun sosmednya? Ngambek. Ngambek. Kita lihat sama-sama. Ngambek ya, oke. Kita lihat survei membuktikan. Nah. Dua kali salah. Indra Sven, silakan diskusi untuk merebut poin. Oke, udah. Kalau ngambek berarti sama dengan marah, omelin gitu ya. Tias. Apa yang dilakukan saat tahu pacar follow mantan di akun sosmednya? Tanya kenapa follow? Ditanya. Ditanya? Iya. Ngapain tanya. Follow? Ngapain follow-follow lo? Gitu kalau Husnuzon. Husnuzon. Iya kan? Iya. Berprasangka baik, nanyanya santai. Pembawa basoka. Kenapa sih follow dia? Puh. Survei membuktikan. Cari jawaban yang simpel dulu. Ariel, apa yang dilakukan saat tahu pacar follow mantan di akun sosmednya? Biarin aja. Biarin aja. Ariel dari tadi ya, jawabannya mentok di ujung. Orang udah kelas. Bawahnya udah pengen bus lengket, buruan-buruan. Makanya, waktu udah mau habis. Suruhan follow. Dan silakan. Biarin aja. Lama ya, kalau waktunya udah mau habis. Biarin aja, kita lihat sama-sama. Rukun, survei membuktikan. Cuekin aja, biarin aja. Si Vito, apa yang dilakukan saat tahu pacar follow mantan di akun sosmednya? Waktunya berputar. Waktunya habis. Tadi saya udah menerangkan ya. Kondisi sama mantannya tuh bisa gimana. Apa yang dilakukan saat tahu pacar follow mantan di akun sosmednya, Nat? Putusin. 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 Lo tuh tahu gue tuh gak suka banget sama dia. Dia tuh ganjen banget. Putus. Oke. Yes. Apa yang dilakukan saat tahu pacar follow mantan di akun sosmednya? Kepoin. Kepoin? Kepoin dulu. Stalking. Stalking dulu. Oke, bisa, bisa. Jadi ngumpulin data-data dulu ya. Yes, sedap. Ini pacar yang, wow, niat. Cara. Apa yang dilakukan saat tahu pacar follow mantan di akun sosmednya? Hempas. Putusin. Putusin. Iya dong. Kapten tim. Iya. Ini ada dua masukan. Ada dua cewek-cewek yang galak. Ya. Hanya gara-gara follow mantan diputusin. Ya. Goks. Satu lagi di stalking dulu. Ya. Dicek dulu. Nah. Jadi apa yang dilakukan saat tahu pacar follow mantan di akun sosmednya? Udah putusin aja lah. Putusin aja. Survei membuktikan.
bisa macem-macem. Kalau yang santai cuekin aja, yang ekstrim ya putusin. Itu berarti udah ekstrim. Kita lihat nomor 6. Menuntut sosial medianya kayaknya ya. Kayaknya kemarin ada yang gak sengaja atau sengaja nge-like foto yang... Kita lihat yang berikutnya ya. Nomor 3. Di blok, akunnya di blok, ya kan? Ya akun mantannya, ya, bener, ya kan? Di blok aja langsung sama dia supaya gak ganggu-ganggu lagi. Oke, kita lihat poin sementara masing-masing tim. Tias, family. Mulai dari nol ya. Indra's friend. 46 poin. Kalian merebut poin. Berarti silakan mau pilih kotak yang mana. Kapten. Ya sana lucu, sana lucu. Kapten. Merah aja merah. Oh merah. Ya. Ini ya. Ya merah itu. Merah merdeka. Nah lo, apa nih? Aduh lo. Ini hadiah buat kita nih. Iya, hadiah. Pasti isinya hadiah. Ini warna favorit saya nih. Nah, silakan dibuka. Silakan dibuka hadiahnya. Oke. Extra cash 1 juta rupiah. Nah. Aduh. Ternyata kalian harus menerima hukuman ini. Kita akan lihat hukuman apa untuk tim Tias Family. Sesaat lagi tetap di Family 100 Indonesia. Bintang, bintang.